Panglima Pajaji datang dan memohon maaf langsung di hadapan Panglima Jilah. Pandangan Scar Indigo gimana Mbak? Monggo Mbak dijelasin. Pada tanggal 25 semalam saya melihat perjumpaan antara Panglima Pajaji dengan Panglima Jilah. Banyak netizen yang mengatakan Panglima Pajaji sudah tak punya nyali karena mendadak diam dan mengaku salah atas apa yang telah viral di medsos. Saya jelaskan kepada netizen apa yang dikemukakan Panglima Pajaji semua itu benar. Dia meraung-raung atas hak masyarakat adat Dayak itu benar. Namun dia keliru bahwa terkait IKN dan kemakmuran masyarakat Dayak itu sudah dibicarakan. Utusan Panglima Jilah dan Panglima Jilah datang berjumpa dengan Panglima Pajaji semata-mata meluruskan, bukan menekan apalagi merendahkan Panglima Pajaji. Mereka adalah saudara yang sudah lama tak bertemu. Saya yakin hari ini ke depan Panglima Pajaji akan lebih menjaga ucapannya. Oke, jadi terawangan Mbak Scar Indigo ya, berarti benar ya bahwasanya Panglima Pajaji datang menemui Panglima Jilah semata-mata hanya meluruskan kesalahpahaman yang ada di medsos. Iya, benar. Dan meminta maaf atas itu semua. Iya. Itu ya Mbak ya. Iya. Jadi pengikutnya jangan kecewa ini. Orang iya. Panglima Pajaji aja sudah mengakui kok, yang pengikutnya kok ini banyak iya. Di medsos kok ngeyel Mbak. Iya. Oke, Mbak.